Oke, okay, selamat pagi. Jadi ini udah hari yang keempat, hari Kamis ya sudahnya. Dan untuk hari ini ya guys ya, aku nggak bakal sendirian di sini ya guys ya. Soalnya ada seseorang guys yang bakal datang ya guys ya, yang bakal datang dari Malang. Ya, seseorang itu siapa? Ya kalian lihat aja nanti ya guys ya. Ikutin terus video hari ini ya guys ya. Dan mungkin aku habis ini ya, aku cuci muka bentar. Terus kayaknya aku bakalan sarapan sih, soalnya ini masih jam 8, breakfastnya masih ada. Aku pengen tahu breakfastnya dia setia apa, apakah setia bubur atau roti. Karena kalau gini dia gak mungkin setia lah makanannya kayak breakfast breakfast di hotel mewah gitu ya, gak mungkin lah. Cuma ya gak tau ya guys ya, lihat aja. Oke, BTW aku lupa bilang ya guys, di sini tuh every hour, setiap jam every hour ya, itu dapat free coffee sama tea nih ya guys. Ini kapanpun nih ya, gratis guys, bisa ngambil kapanpun itu kelasnya ya guys ya, mantap. Nah oke okay guys ya, jadi sarapannya ternyata ini roti ya guys ya. Dia cuma setia roti, makan isi rotinya itu cuma sedikit guys ya. Isi rotinya tadi dia cuma setia ada mentega sama meses gitu, sama aku gak tahu satu lagi tuh warna hijau guys, kayak selai green atau apa, gak tahu aku pokok warna hijau ya guys. Oke, terus ini roti BTW ini bisa dibakar ya, cuma aku bakarnya gak terlalu sampai coklat gitu ya, meskipun ada yang coklat, cuma ya pokok gitu lah. Oke, jadi aku makan dulu guys, mantap. Guys, ada kucing tidur guys. Oh, no, enak. No, tidurnya. Nah, oke okay, guys ya, jadi sekarang aku udah selesai sarapan tadi. Sekarang aku bakal mandi. Tapi karena baterai gua habis ya, gak bisa nge-vlog. Aku bakal ngetes, aku tinggal, aku mandi, aku packing dan kawan-kawannya guys ya. Soalnya udah dekat macam check-out, jadi ya oke okay lah. Aku bisa nge-vlog sampai nanti ya guys ya. Gak tahu kapan aku bakal lanjut nge-vlog. Pokok sampai balik. Oke, dadah. Oke okay guys, jadi aku tadi udah selesai check in dari hotel tab-nya ya. Sekarang aku mau ke Gute guys sama Marcel, Marcel. Aku mau ke Gute soalnya dia juga mau ujian ya guys ya. Emang nggak tahu aku waktu dia ujian aku mau ngapain, aku nggak tahu ya guys ya. Oke. Okay? Sampai di Gute guys. Yo guys, jadi aku udah sampai di Gute lagi ya guys ya. Dan ini masih nunggu Marcel lagi daftar apa? Daftar ulang lah atau apapun itu istilahnya ya. Nah oke, okay, Marcel sudah selesai. Iya. Ya apa soal ujiannya, Sal? Tak jelas. Loh, ujiannya apa? Bisa, oh bisa, bagus lah. Nah tadi, oh iya guys, BTW tadi di Surabaya hujan ya guys. Akhirnya guys, setelah aku 4 hari di sini aku melihat hujan guys. Padahal di Malang udah hujan, tapi di sini belum guys. Baru hujan sekarang, aduh basah. Apa? Oh, tali sepatu. Nah oke, jadi sekarang kita mau balik ke hotel, mau mandi, habis itu kita mau ke TP lagi, kita mau cari makan ya guys ya. Oke,
nanti sekalian aku itu ya guys ya, apa namanya, sampai di hotel aku sekalian kasih lihat ke kalian gimana hotel tap kapsul Kayun ya guys ya. Nanti sekalian aku review waktu nunggu dia mandi ya. Semoga mandimu gak lama ya. Oke okay, guys. Nah oke okay, guys ya, jadi sesuai janji aku ini udah sampai hotel nih. Tap kapsul aku bakalan masuk dan bakal ngasih lihat kalian tap kapsul ini apakah dia kapsulnya sejenis My Studio yang kemarin atau gimana, oke? Okay? Ini aku pesen yang double bed ya, aku sama Marcel tidur bareng ya guys ya. Oh iya BTW ini buat keluar pencet ini ya. Nah ini pintunya nanti kebuka sendiri. Nah jadi gitu. Oke sekarang masuk ke sini ya guys ya. Mari kita lihat di sini ada apa aja. Oh nggak tahu lah, pokok ini buat masuk. Ini kamarnya kan ini ranjangnya ini, kita nggak bisa langsung masuk, harus gini dulu. Nah ini udah hijau, baru pintunya dibuka. Nah ini pintu dibuka. Nah ini kan kamarnya gelap ya, ini udah aku taruh beberapa barang sih, aku tadi udah masuk. Nah ini kan gelap nih, terus buat nyalain lampunya di situ kalian lihat, wih itu ada cermin guys, halo. Nah buat masuk ini tuh kalian harus, aduh sebentar ya guys ya, kalian harus ini guys, taruh kartu. Aduh gak kelihatan ya, pokok taruh kartu di sini. Nah itu nyala, terus kita nyalain. Nah wede, ini ya guys ya kamarnya kayak gini. Ini ada lampu di sini. Sini bukan AC ya guys ya, ini buat udara masuk, ini buat udara keluar. Jadi ya pun stabil lah biar di sini nggak pengap lah. Ini kasih kaca yang ada ininya, terus ini ada pilihannya nih, colokan headset, USB, ini lampu bisa diatur. Nih kalian kerasa kan ya di brightnessnya, ini masalah brightness. Nah kalau yang ini itu lampu cerminnya. Nah ini tak matiin, terus nyala. Duh sebentar, kayak enak banget posisiku. Nah ini bisa. Kok nggak mau? Nah nggak mau. Ya wis lah pokok itulah. Nah wis lah pokok itulah. Terus ini charger aku lagi nge-charge power bank ya. Terus ini juga ada apa tuh namanya, buat ituin api kalau kebakaran ya apapun itulah. Terus ini ada jam, ini ada alarmnya juga ya. Terus ini ada nggak tahu ini buat apa. Oh ini buat ini power ininya. Nah power ininya itu diatur dari sini. Ini kayak AC mobil itu, 3 ini 2 ini 1 ya. Terus ini ada satu TV. Wih, ini ranjang kasih, ini ada selimut, ini kasih handuk, ini ada 2 cuma 1 sama Marcel udah dipakai. Oh ya, nah ini semisal ini pintu ditutup ya, nah ini kan kekunci nih. Nah kita bisa unlock the door-nya lewat sini. Nah ini udah, kita tinggal buka. Marcel, anjir kau ini. Nah ini kita tinggal buka. Ini Marcel usil banget nih, Aizel. Nah terus ini ada juga sleep mode. Kalau ini dipencet nanti di depan situ yang tadi kalian lihat ada lampu-lampu biru itu, itu nanti bakalan ada muncul tanda kalau itu sleep mode. Jadi kita lagi tidur kita bisa pencet ini. Nah oke, terus ini ada brankas juga. Cuma nggak tahu kenapa aku nggak bisa buka ini, di lock ini. Nggak tahu ini pengguna terakhirnya kampret ini. Ya pokok begitulah ya guys ya. Ya gini aja kamarnya ya. Terus oh ya kamar mandi, kamar mandi, kamar mandi, kamar mandi. Nah ini kamar mandinya ya guys ya. Ini ada air panasnya buat air panas. Nah ini cermin. Hai. Udah gini aja. Wih. Oh ya guys ya, buat mungkin kalian yang atau ini agak beda sama My Studio. Kalau ini tuh kita, kalau misalnya kita pesen 2, itu kita dapat satu kamar khusus. Jadi ini satu kamar pintu. Aduh, sakit. Satu kamar itu khusus buat kita. Ini kamar mandi khusus buat kita berdua, sama ini ranjang juga buat kita berdua. Tok nggak ada yang lain ya, guys ya. Jadi itu kalau yang 2. Cuma kalau yang 1 itu tidurnya juga bareng yang lain. Itu bisa 4, bisa 8 satu ruangan. Jadi beda-beda. Cuma tetap 4 sama 8 terus satu kamar mandi, udah itu aja bedanya. Nah, kalau yang kemarin kan kita satu lantai 30 pot langsung 30 tempat tidur sama satu kamar mandi. Ya gitulah pokoknya. Jadi bedanya itu ya. Oke, sekarang aku mau mandi. Terus habis ini kita mau ke TP mau makan. Oke.
Nah oke okay, guys ya. Jadi ada masalah guys di sininya ya guys. Jadi jamnya itu aneh, nggak tahu gimana nyetingnya. Terus brankasnya juga nggak bisa dibuka. Terus sama tadi itu ada audio jack buat TV kan, itu juga nggak bisa dipakai guys. Jadi ini nggak tahu sama orangnya masih berusaha dibenerin ya guys ya. Mantap. Jadi kita nggak KTP dulu, kita nunggu ini sampai bener baru kita berangkat. Mantap. Oke guys, jadi kita sudah sampai di TP ya guys ya. Sekarang kita mau cari makan dulu. Cuma kita nggak tahu mau makan apa, jadi ikutin aja oke. Oke okay guys, jadi kita sekarang jadinya makan Texas Chicken guys. Ini aku gak makan sendirian ya, tapi aku makan sama Marcel ya. Mana ada aku gak serakus itu kok ya. Tiga nih. Mana ada tiga, ini empat ya. Nah, ya jadi iya, okay lah, kita makan dulu ya. Jadi karena aku gak bawa tripod, udah kalian gak usah lihat aku makan ya. Oke okay? Sampai nanti ya guys ya, langsung aja. Hey guys, jadi aku habis beli nih ya guys ya. Ada standnya RRQ ya guys ya. Aku habis beli jersey-nya. Agak kebesaran sih, cuma ya itu size yang ada. Aku juga beli gelangnya nih ya guys ya. Marcel juga beli guys. Sel mana lagi sel? Iya. Mantap. Nah oke okay ya guys, jadi setelah kita jalan-jalan guys, kita ke Excelso guys ya, karena aku dapat apa tadi? Dapat promo dari Telkomsel ya guys ya, ini. Nah, aku dapat promo dari Telkomsel, beli satu gratis satu. Jadi aku sama Marcel beli ini minuman ya, minuman di Excelso. Sekarang kita mau minum. Oke okay guys, jadi sekarang aku sudah kembali ke hotel ya guys ya. Jadi habis ini aku bakalan bikin konten sama Marcel ya guys ya. Buat kalian yang belum nonton kontennya, bisa cek di link di atas. Atau enggak, kalian ceklah video-videoku sebelumnya ya guys ya. Oke okay? Itu udah ada semua, udah aku upload semua ya guys ya. Karena ini vlog aku upload terakhir, karena editnya susah guys ya. Nah oke okay ya, jadi habis bikin kontennya paling aku ya grab food dikit, terus aku bakalan langsung tidur ya guys ya. Oke okay? Mantap, sampai ketemu besok guys. Dadah.
Nah, penasaran gak sama selanjutannya? Oh, pasti penasaran dong. Ya harus dong ya. Nah, kalau kalian penasaran makanya subscribe nih guys, subscribe. Nah ya, jadi kalian subscribe terus kalian nyalain loncengnya ya guys ya. Biar apa? Kalau aku upload selanjutnya kalian itu tahu guys. Jadi kalian gak ketinggalan vlogku ya guys. Ini part dari vlog ini tuh masih banyak banget guys. Jadi kalian gak ada ruginya subscribe guys ya, oke? Jadi ditunggu di video selanjutnya ya guys, oke? Dadah.